akhina fillah Ki Al-Hajj Ahmad Romli Fakhri Saraku Ho'is Syuriah MWC NU Kokop juga sesangat beten kalamul yakin tor anagungakin lain judul lagi semulja hadratu syekh hadratul karam akhina fillah ke Al-Haj Abdul Ghaffar selaku ketua MWC NU Kokop juga sesangat beten kalamul yakin setuju pengurus NU juga setuju muslimat NU setuju pun sesangat beten kalamul yakin para hadirin para hadirat nahdiin nahdiat setuju sesangat beten kalamul yakin kalaban singkat beten kaula nyara areng sareng amuji deka ajunan Allah subhanahu wa ta'ala sika dimna esaat pagi semangken kaula sareng pacar-pacaran steja kaparingan pada kasokan Rabu benhadir deka dinto palengkian edalam rangka tablik akbar seibadaki MWCNO Kokop malar muka Rabu benhadir beten kalau sarang patut panjana setia terosa sampung sarang para ulama para awliya khususnya setia muassis NU amin Allahumma amin Allahumma para Rabu sesangat beten kalamul kula cerita mungkinlah pada mecah setia dan WA kulit jimen waktu namuntuk deka sarang iki kadito da hadratul marhum wal maghfurlah Ki Haji Maimun Zubair saampun kula goyong amit da hadratul syekh kadito kaula etekku tanam ika sampai abid iwasi yakin punya pesen-pesen salah satu dari pesen dari hadratul syekh Ki Maimun Zubair da kebetulan kaula ada Gus Seneka Gus Azim kula mesen dek kesampian salah satu dari pesenak Syekhona Maimun Zubair rahmatullah alaih ada budak kula pancenengan Gus tak usah reng-reng politik senaus neng NU pancenengan tak usah ngereng titi pengurus nenging menabi neng NU panjenengan eka perlu eka butuh wajib sampian kasokan jek sampai nolak sampun kaula oleh kabar jek kula bakal ditiyaki pengurus NU Jawa Timur kula kajuan pikiran dek remaya setia jila waktu nang kok lako tuteti pengurus NU abanjet nyabi sedek ke Maimun Zubair tak mengki waktu sebab waktu kak dito kula banyak undangan amma bakdu gili jadi tak bisa ninggal lagi kak dito kula akhirnya saampona elantik ya sebelumnya elantik walaupun waktu pelantikan lampun semak nyabi sedek ke Maimun kak dito ada waktu betul kaulah apa konan salah situ ngesantri istikhara dek pesahirin sehona khulih bak kula oning ceritana dari ring sepoh kula jik lakar enon ke seorang guna ke duna sehona senaus tak mengikuti tak norok meresmikan sebab lahir enon kan kenapa tahun duk 6 rekor sehona khulih setiap tahun sekemek itu tak nyapo tapi dibuna abaku lah NU itu seorang guna andin sehona kerjing kele sehona jari iya na sehona
dari tadi tu kula ada jalan keluar ke angkul anda atau anda itu tiaki pengurus NU Jawa Timur akhirnya kula apa konan santri nyambis dek ke pasarin San Khalil ke angku istihoro sampai teluare telu malam lu seampun kenging telu malam ni ke irabuin sarang saya San Khalil itu bui senika salam ya dek dulatim kebele suruh maju terus jok sampai mundur lu bodo elu no wahaya elu ni kamu tak ikut ingin lagi ingin lagi sampai keluar dari NU saya ingat tak ikut obat di sana hodih sana menggulung pun mati mau sampai mati cuma dua kali aja pun kira beli 10 kali mati lu NU terus amin Allahumma amin Allahumma si betul membedah dengan NU ini berarti usaha menegakkan NU supaya tinggal para wali itu tetap berlangsung sebab kegiatan-kegiatan ubudiyah saya laksanaki oleh NU kadita syekhona khulil para pendiri NU panika melo kerema jelas atua tidak kau leben pada panjenah saja ikhina lagi ikhina lagi bersempen mentrosoki ya kula ingat pesen abah kula bukan mentrosoki ya jemper sekelan jem omor tak kesakean membeda kuburan pikir empeng pun kirim fateha kirim dua ini ke kuburan biasa bukan bisa soki jemper sekena bukan bisa sehat afia lanjem omor kula matur hati napa bapak bisa senikah napa hubungan soki dikirim fateha di ahli kubur pikirin kok lu seneng kubur itu rumah dong engkau dikirin Fatihah dia pas jember tangkoburan padun tangkoburan padun mater orang dia beri soki sehat afia lanjang umur balik sekut kirim Fatihah ini ke orang biasa mun saya kena khali laki ragu yang kira lagi kira ragu ke NU kira ragu kontak saya coba sampai kiamat sampai yang kira lagi yang kira lagi di NU ini ke apa mah bertahan akan dikirimak kira sebab NU panitia yang mendirikan salah orang yang sambung dekat Allah ikhlas luar biasa tak cek aku baik NU panitia dari Mekah aku baik ke arah tanya ada ulama di Mekah dari rumah gula di Indonesia terus aku baik ke di nikah jam iya ke angkui sopaja di Indonesia nikah tak masukin faham wahabi malah bertahan ahli sunnah wal jamaah sih ibu kita para sahabat saya terus lagi sekarang para wali sahabat akhirnya sampun rabu anunya on permisi dia ke para ulama sebenarnya Mekah pas itu buin dua beken mentera agama jadi dia ya agama bikin saya nggak permisi dia orang dua gitu menren dua dia setuju ya terus lagi mau tak setuju aja saya orang dua nih kak nomor situng Habib Hasyim Mbana Habib Lutfi Nabi tak keliru lah itu nomor dua dek Syekhona Khalil Bengkalan seampun para kiai nyabis dek dua banyak akhirnya sepada setu kipas terus ebedaki NU lah itu belana moko-moko pula sambil saja termasuk uneng rombong para awliya amin masis NU lah itu amin Allahumma amin Allahumma amin akhirnya pula mari elantik nama waktu nyabis dek kiai memon sampun nyambis kula rengke memon biasa men kesokan aja sarang pula pojo ceritane ka ceritane ka jadi pas kula se adik ko tuan tromator aki jek kula jadi pengurus NU kan itu kelepahe lepah akhirnya permisi kula pleman ikan demi kaya abik Gus, NU itu kudu dijogo wajib sebab ini ketinggalan di para wali Gus ya Allah foto wali nih terus apa lagi wali nama bunten? Tidak keluar dari NU sembilan. Sebab NU ini kalau ampun ekoro enggak itu. Cereng para wali, mau keluar saking lah berot nih pak. Muka-muka kulo sambil tetap istiqomah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Boleh cerita cerita boleh. Kiai Bisri Sansuri. Mika seampun sete. Kiai Bisri Sansuri seampun sete. Ampun iku kubur pah bare situng orang weli ahli kasaf. Saampun nyambis pas irabuin, rawuin lak melak nika. Pah
Ahad kita yang aki sarang sewali ya eh anjunan semangkin ini remah sarang Allah Ta'ala pas ngembuk kaya ibu samsuri ini pas ada bu kula alhamdulillah bi Allah Ta'ala dosa-dosa kula sepura kabi kula oleh rahmat Allah liridana Allah pas dilanjut lagi pertanyaan sarang wali ini alantaran kenapa panjenengan ma oleh rahmat Allah ma oleh sepura Allah ma oleh liridana Allah pas waktu tadi itu nganggu jas jas ini buka pas gambar NU ya Allah itu orang ragu itu orang itu orang mantep ke NU mantap yang nyekel sampai mata iku obe NB saya mau nahu lelu ke sampai betul saya keluar orang gak tuh jangan boleh burmu masuk boleh alhamdulillah iku obe NB kak iku obe NB amin Allahumma amin Allahumma coba ki uring-uring NU yang mendirikan dulu ceritain ring sepuluh Kiai Wahab Hasbullah ni waktu ki kenen ki mer umur petong tahun belum tahu kaito meleng kalau nak kanak menak nak kanak meleng ni cerdas mengki kanak meleng mun lagi nak kanak kan meleng tebu kendur dulu ke kiai kiai Wahab as ngapa ke Wahab Hasbullah ni kak nakal artinya atin kabun itu akhirnya tak etak zir sarang ke Hasbullah abang epa masuk dek kandung embi kunci dari luar sedang waktu masuk maghrib adan kayak ke Wahab segi kene umar walu Allah kebar embi setedung ini kejaga yang ngereng ikhomat Allah asyadallah ya Allah embi jijir asok nampudilah bahawa yang kau pas tak ndak nora em kau kalah di embi ekirangi coba ngapa jasane NU sampai kau juone PKI si meluber si rasa usul pertama si rah bukan sampai cekir pikiran PKI banser siap sini tak lemole mau tak menang ekirangi dan moga-moga oleh barokah para muassis boleh sanggah saja jadi orang yang husnul khotimah sebab mahabbah ada orang yang cintain Allah subhanahu amin Allahumma amin Allahumma boleh sum'an wan poli Habib Lutfi ini kesekompoye ki Habib Hashim bila Habib Lutfi ini ka walala ampun umur petong bolo ini ka rencana mengundurkan diri dari kepengurusan terutlah jadi karena ada tiran biasa yang NU bangsana lah dan orang tahlil, ngimamen yang keluar tak aku ganggu kan makin kan bodoh keluar dari NU pas aku ganggu ini kesekan yang bolet keluar tak apa yang ngejok aku ganggu kena yang bolet lagi sebab ini kepada Nabi merobwa kida jari ya nabi rawul semestinya oleh kiriman ibar robu di sampian burung pada di masjid ibar robu kan pekek jari ya nabi tus atau oleh mungkar masjid enggak nanti enggak karena aku sangat betul-betul lama lebih yakin Habib Lutfi seampunan andi rencanakan itu bener sekali yang telah kali ini kan era buin kanjeng nampai kepak membawa negeri urus NU ini urus cocok sampai keluar urus si NU Rasulullah sarabu ini Rasulullah sebab apa? Sehingga NU lahir NU ikhlas murni karena membentengin ahli sunnah wal jamaah jelas ke ajaran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi dengan teman-teman sok merosok kesatisa saya merosak ini kak ini malah bodoh kalau ini ngedewin ke Marzuki bodoh serancana karena itu mekendur potra-potrana apa toko-toko N oh boleh serak murak madu terus beri obat mana apa maklek ini ke Imar Zuki ini kak miram dari intel sih bisa dipercaya melana luar biasa seka aku merosak ke orang NU ini kan luar biasa bodoh sepemape dari dalam bodoh dari luar bodoh itu cek saya ingin berarti NU ini kak pada di perahu dari luar ombok ranjau angin bentar dari dalam apa bodoh sedek motek muka-muka sedek motek ingin berus amin Allahumma moga angin-angin ini kak iparingin sadar amin Allahumma amin.
jeng punika manfaat. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Paraku sesangat beten kalau malja akib nikah perlu nein unkes paling pokok nikah mempertahankan akidah ahli sunnah wal nikah sepaling pokok. Makin insya Allah Kiai Marzuki sebekal merangaki kelabang sempurna gak dito sekadar kaula kaangkui memantep mas seneng sampian jaga jam iya NU sebab laman sampian unik dek kesejarana ben setuju napa jasa-jasa na NU insya Allah kula sampian bekal saja mantep dek NU. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Ratu sesangat betul kalau mau yakin jadi NU bagi kan ningalin dari istikharah kele si menjaga, si memperhatikan karena punya para guru-guru sampai para wali sedih bersuarga nah, sampai selampun sedekat itu memperhati sampai pulau wajib lagi, wajib maju sampai mundur lu, lu ini kesebahaya pula seorang pula mari si horo, berangkat pula dok jombang ngebel di tiram dia dia ngeri, kacina apa pula itu dia sampai mau tak kesokan, boleh enggak ya boleh maki pula ternyata dia masuk akal cek saya warna kolin awal dia pagi bah kula tak ndak sini pagi buru ni kak kula tepak pak polo ngecei memun pas beda santri kak kula kusati kiai ngendiko pengkulo nopo alhamdulillah kus adin gelem jadi pengurus NU jaruk ya Allah para sejak kelak gunem nias ke Mekah kula kemes nyabis napa Jumat, napa? Jumat tak kiai ya, mi? Yo punya abu debu saya nggak kira. Pesen-pesen urusan jam ia etodik. Mila nak empon dah sampai jadi ragu. Lengereng buntet kiai vaksin kantong ki. Ngereng tak ngereng? Ngereng tak ngereng? Saya ni muka ngereng tak ikut buat endu saya nak boleh. Kalau tak ikut buat ni kamu? Naudzubil, naudzubil. Orang bangsa nak saya pernah Khalil, bangsa nak Kiai Hasyim Asy'ari, bangsa nak Kiai Wahab Hasbullah, bersetuju muasis NU Kiai Sa'ad, Kiai Nawawi Sidogiri, gak dinto pagi nang akhirat masuk swarga di budi. Masuk swarga di. Jadi orang sebiasa rasa ahli ibadah tak ambil dosa pun lah, pun bersih, langsung ben masuk tu dan. Tulian itu tidak akim malaikat mentak tuli masuk. Mon orang alim dia ahli ibadah biasa. Mon sun sana Kiai Hasyim Asy'ari, saya akan aku dari Kiai Samsun Arifin, Kiai Nawawi Sidogiri ben sera Kiai Bisri Sansuri. Kat itu seampun dihisap kif hina nem benang kina. Oh tak nyaman benda ya. Benda senika, benda kini pernah epot-epot malah diberi kebebasan. Siapa seperlu sepanah betul. Oh, tak langkung pula perang NU kokok asa selamat hati kerek alhamdulillah alhamdulillah saya lepas kiai ini kan tak anu duduk rumah di kamar gula sabak di budi kasa kan oning haji tak merkena ilmu dari gula kasa perang tak merkena oning dari gula cek saking ngetai paringan oning dari gula tak kira perang tak kira haji kasa maka haji ke haji ni kelero itu tak langkung pangeran gula nya onda ada antum indi bimansil bimansilati malaikat tidak guna Allah ba'an dia pada bi makan malaikat keduduk na ba'an ayo siapa seperlu ibas selamat bi ba'an teroh tak teroh? Teroh tak teroh? Teroh itu keluar dari NU bantu NU giat lagi kegiatan NU belen orang-orang yang sebuci ke NU takut kena bo neh neh unsur akhoka zoliman awmat sekali ngajak, sengali ngajak, belen kia nisar sekali ngajak, tak kok kena bener, mungkin apa ini? Orang itu sesangat betul kalau mau yakin, kerana korang baru juga menabi kulinya banyak, sebab kak itu kibada, Kiai Marzuki Mustamar, kak itu sebekal, napa ajelas lagi secara panjang lebar, muka-muka paringan manfaat barokah, amin Allahumma, muka-muka pepangkian, mangkai kartu, jadi lagi pepangkian, sepenuh kelaban rahmat dan ridho dari ajunan Allah